Depo Bangunan dan Avian Paints mempersembahkan lomba mengecat lingkungan. Kali ini dipilih pos keamanan di perumahan dan pemukiman. Setelah sukses diselenggarakan di wilayah Depo Bangunan Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, dan Kalimalang, kali ini wilayah yang terpilih adalah sekitaran Depo Bangunan Pondok Gede. Sebanyak 43 pos keamanan siap berpartisipasi dan saling berlomba untuk memperebutkan posisi juara. Semua tahapan lomba mulai dari mendapatkan cat, mendesain pola, pembedahan area pos, hingga melakukan pengecatan dilakukan secara gotong royong di antara jajaran keamanan dan warga setempat. Menentukan siapa yang akan menjadi juaranya, Depo Bangunan dan Avian Paints melakukan penjurian dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kebersihan. 2. Daya tarik. 3. Keselarasan dengan lingkungan. 4. Kreativitas dan penempatan logo Depo Bangunan dan Avian Paints. Dengan melalui proses penjurian yang ketat, Depo Bangunan dan Avian Paints sudah menentukan bahwa pos-pos berikut adalah yang menjadi juaranya. Depo Bangunan dan Avian Paints mengucapkan selamat kepada para pemenang. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti lomba mengecat pos keamanan kali ini. Terus jadikan Depo Bangunan dan Avian Paints menjadi pilihan nomor satu dalam memilih bahan bangunan khususnya untuk memenuhi kebutuhan cat dinding rumah Anda. Nantikan lomba mengecat pos keamanan di kota-kota berikutnya. Nama Mariono, berasal dari Kampung Rawabacang, RT 05, RW 015, Kelurahan Jatirahayu, sebagai Ketua RT. Nama saya Hasbullah, asal dari Jati Cempaka, tepatnya di RT 02, RW 02, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede. Kebetulan di wilayah situ saya sebagai bidang pembangunan. Saya nama Tumpal Monang, saya berasal dari Pondok Cikunir Indah, Jati Bening, dan saya
sebagai sekretaris di RT1. Nah, bahwasanya ada informasi dari warga bahwasanya ada perlombaan untuk pengangkatan pos security. Nah, itu yang mengadakan Depo Bangunan Jatiwaringin. Saya dapat kabar dari Pak RT, terus kata Pak RT nanti ada yang survei dari Depo Bangunan untuk ikut lomba menghias atau mengecat pos-pos yang ada di wilayah kita. Kita dapat informasi dari Sekretaris RT1 dari sosmed, langsung kita disuruh oleh Sekretaris mendaftarkan. Kalau menurut saya sangat bagus ya, sangat bagusnya gini, jadi ada interaktif antara Depo Bangunan dengan masyarakat, mungkin lebih dekat Depo Bangunan dengan masyarakat. Keuntungannya masyarakat juga jadi tahu produk-produk yang baru, mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Oh, sangat bagus kalau bisa ya, setahun sekali atau perlombaan ini sangat menginspirasi bagi warga yang ingin berkreasi dan didukung oleh sponsor-sponsor dari Depo Bangunan. Ya, sering saya waktu itu masih giant, saya belanja di Depo Bangunan Kalimalang itu mengenai keramik dan cat rumah. Untuk Depo Bangunan, memang untuk Depo Bangunan kualitasnya sangat bagus. Dan saya juga sering kesini, dan mungkin saya menyarankan buat yang lain lebih baik kesini kalau untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Warnanya bagus sekali Pak, gitu. Bisa dikombinasikan dengan cat lain, jadi tergantung daripada yang mengecatnya atau pelukisnya gitu Pak. Cat Apian menurut saya tuh ya bagus, karena ya warnanya cerah dan dia tuh sekali oles gitu warna langsung keluar dan tidak bolak-balik, sehingga cat itu bisa menghemat cat. Ya kualitasnya bagus. Oh, daya tahannya ya kalau bisa tuh 5 tahun lebih lah. APT Gold juaranya cat tembok, belanjanya hanya di Depo Bangunan. APT Gold juaranya cat tembok, belanjanya hanya di Depo Bangunan. APT Gold juaranya cat tembok, belanjanya hanya di Depo Bangunan.